Selamat datang di channel Auto Embo. Ya. Kita ini sob channel baru. Channel baru yang membahas tentang tumbuhan. Eh, by the way ini kok ada mobil gede banget, mobil apa ya? Ada yang bagus banget nih. Mobilnya ini gede banget nih. Parkiran aja enggak cukup. Mobil apa ya? Ini. Oh, BMW ini. Ini mobilnya ini. BMW. Ya, kita mau review ini. Yang kayak kebu, gede banget. Ya, di sini saya akan jelasin ya tentang eksterior, Pak. Dari eksteriornya ya, ini di depan ini ada grill. Kalian tahu lah ini grill khas dari BMW. Tapi ini udah besar dari Pak. Dan dengan ada lampu quad lamp. Lampunya bulat-bulat tapi empat. Terus dari sektor yang menggunakan velg, ya ini masih bawaannya BMW. Masih bawaan BMW dengan ukuran 205/60. Kalau ringnya ring 15 itu. Dan dilengkapi dengan fan-nya itu. Terus buat spionnya, ya spion BMW lah, bisa electric mirror. Bisa diatur dari dalam pakai pencetan. Terus kalau buat apa lagi ya? Oh iya, ini udah agak penurunan sedikit di sektor apa namanya? Karena ini udah agak cempeng dari bawaannya pabrik. Ya di sini ada lampunya seperti ini. Di sektor lampunya ada ya lampu khas BMW seri 5. Semua sama sih seperti ini. Cuma di sini dia ada ketambahan. Nah ini spoilernya tambahan. Kalau bawaan dari asli mobilnya sih nggak ada ininya spoiler. Terus kalau buat bumper ini kayaknya yang punya mungkin lupa naruh di mana makanya belum dipasang atau hilang di bengkel juga saya tidak tahu. Oke, di sini saya akan menggunakan sektor mesin. Mesin ini berkode M60B30. Dengan konfigurasi 3000cc, konfigurasi V8. Mampu dengan tenaga 218 PS atau 215 horsepower pada 6500 RPM dan mampu menggunakan torsi sekitar 290 Nm pada 4500 RPM. Di sini mobil ini juga sudah modulnya ini buatan Bosch Jerman. Mobilnya juga sudah ditambah thrust bar, mungkin custom kayaknya. Ya, kita berpindah ke sisi interior, saudara-saudara. Di sini interiornya ya tahun retro ya, termasuk retro 90-an. Tapi di sini sudah softpad semuanya. Enggak ada jahit-jahitan palsu. Jadi, ini joknya pun juga masih ori. Ini untuk transmisinya otomatis ya masih bagus lah. Ini punya sendiri, udah custom dari pemiliknya. Ya jadi terus apalagi yang paling penting nih, ada armrest. Jadi kalau nyetir enak. Ini juga ada armrestnya. Ya, oke. Ini juga udah jahit-jahitan asli, masih kulit juga. Juga softpad, hasil belakangnya pun juga keramik-keramiknya mulus sekali, menyenangkan. Oke, di sini terdapat wood panel sepanjang konsol depan ya. Terus di sini juga ada kontrol AC, ini buat defogger atas, AC sini buat ngatur bawah. Dan yang lebih penting, ini AC-nya dual zone, jadi kiri sama kanan bisa diatur sendiri-sendiri seberapa minta dinginnya. Ini juga power window-nya juga masih di tengah, jadi nggak di samping kayak mobil-mobil sekarang. Jadi masih klasik banget. Ini juga ada defogger nih buat anti embun kalau hujan, kalau pakai AC.
Jadi ini bagian belakangnya dari BMW seri 5. Jadi ini legroom-nya nih sisa banyak banget. Kalau ukuran saya tinggi 170-an nih, sumpah. Sisa lega banget. Ini yang ada juga nih buat kisi-kisi AC, buat double blower. Ini enak nih kalau panas-panasan. Terus ada yang paling penting juga armrest. Buat kayak serasa orang kaya gitu. Oke. Okay. Yuk. Terus ini juga ada tuh, ada karet-karetnya tuh, sebenarnya ada dua tuh, di pintu sama di body. Jadi peredamannya bisa bagus banget. Jadi enggak, suara dari luar tuh enggak bakal masuk ke dalam. Jadi ya santai aja. Oke, okay, next. Ini juga nih lumayan nih. Ada headrest. Ini juga bisa diatur kemiringannya juga. Jadi yang nyebar juga enak. Terus yang lainnya juga di sini ada tirai. Bisa ditarik tirai di sini. Oke, okay. Jadi enggak bakal kepanasan. Terus di sisi lain ada hand gripnya model retract. Jadi enggak terlalu mengganggu kepala juga. Oke, okay. Terus di sini juga ada lampu baca, tapi ini mati. Sudah mati. Di sini sirganya juga ada 3 titik samping kiri, tengah, sama kanan. Tapi yang tengah dia nggak dapat headrest. Kita mau kemana, Mas? Kita coba kering road aja, ring road utara. Kan kita... enak itu jalannya. Sekalian coba tenaganya ya. Oke, siap. Tenaga kebo. Kebo loh, Bo. Tenaga jauh menang BMW-nya, Mercy itu kalah, tapi nyamannya BMW kalah. Mercy kan buat orang kaya, orang super kaya. Tapi ya ini konsumsi BBM-nya kau sendiri. Lumayan boros lah. 1:1 ya kira-kira? Ini 1:7.5. Itu kalau pakai mode A. Kalau pakai mode sportnya nggak tahu itu berapa, belum kita coba. Berarti sekalian nyoba ya, Mas? Ya, kita coba bisa ya. Tapi dalam mesin besar ini, dengan tenaga segini, BBM segitu ya, worth it banget. Ngomong-ngomong soal seri 5, gimana nih? Seri 5, yang 530 ini sebenarnya ada yang tipe individual. Itu lebih istimewa lagi. Gimana? Istimewanya di mana gitu? Yang individual itu di Jogja, itu cuma ada satu. Katanya. Tapi kalau yang ini katanya cuma ada 10 gitu ya? Iya, ini enggak sampai 10 juga. Emang enggak sampai 10. Jadi kita ini termasuk pakai mobil langka sekarang. Oh, tapi mobil ini sama yang 530i yang individual itu bedanya apa? Nah, kalau yang 530 individual itu dia udah elektrik seat. Jadi jauh-jauhnya udah elektrik, terus juga ada cool box buat minuman. Cool box berarti kita bisa nyimpen brand minuman dingin-dingin di situ ya? Brand minuman yang itu loh, yang apa? Yang enak ada dong. Warna-warnanya itu. Enak boleh dong. Nyebut merek gak sih? Jangan buka dong. Jangan gak di endorse. Terus selain itu tadi juga bedanya di Cray. Dia udah Cray elektrik. Cray elektrik itu apa? Oh iya. Yang tirai itu maksudnya? Oh, tirainya elektrik gitu ya?